Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Tahu, Cikgu Zee. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tambah panjang. Okey, ini daripada buku teks kamu, muka surat 52. Okey, dia cakap apa? Kira jarak dari kandang kuda ke kandang zirafah melalui kandang kuda belang. Dia nak daripada kandang kuda pergi ke kandang zirafah, dia kena lalu kandang kuda belang. Jadi, kita mesti lalu daripada kandang kuda pergi ke kandang kuda belang dahulu. Okay, kamu boleh tengok di sini berapa jaraknya? Ya, 453 meter. Daripada kandang kuda belang pergi ke kandang zirafah, berapa jaraknya? Ya, 390 meter. Bila kita kena kira jarak, maksudnya jarak yang pertama dan jarak kedua kita kena buat operasi apa? Betul, tambah. Ambil jarak pertama 453 meter tambah dengan 390 meter. Jom kita selesaikan dalam bentuk lazim. 453 meter tambah 390 meter. Okey, cikgu nak guna pembaris. Kita selesaikan. Ini meter 3, 9 tambah 5, 14, ini 4, 1 naik tas, 4 tambah 3, 7, 7 tambah 1, 8. Jadi berapa jawapannya? Jarak dari kandang kuda ke kandang zirafah melalui kandang kuda belang ialah betul 843 meter. Okey, ini daripada buku teks kamu, muka surat 52. Okey, cuba bacakan ayat matematik ya. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Memperhatikan unit-unitnya sama sentimeter, sentimeter, sentimeter. Jadi kita boleh terus selesaikan dalam bentuk lazim. Dan kalau kamu perhatikan, kat sini ialah operasi tambah. Bila operasi tambah, kita boleh terus buat hanya satu bentuk lazim. Okey, mula-mula kita salin dahulu nombor-nombornya. Okey, nombor pertama 112 cm. Okey, nombor kedua ya 365 cm. Nombor ketiga 78. Okey, bila 78 kita mesti letak di nilai 10. 7 itu 78 cm. Kemudian tambah tu, tariskan. Kita selesaikan sekarang sentimeter. Okey, 2 tambah 5 7. 7 tambah 8 15. Okey, tambah 1 kat sini. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 7, 14. 14 tambah 1, 15 juga. Di sini 5. Tambah 1 li atas 1 tambah 3, 4. 4 tambah 1 li. Jadi jawapannya 555 cm. Bila jawapannya dia nak dalam sentimeter, jadi kita terus boleh saling jawapannya. Okey, dah siap. Okey, yang ni pada buku teks kamu, muka surat 53. Soalan dia berapakah jarak daripada bendera merah ni ke bendera hijau? Daripada mula sampai ke akhir lah maknanya kan. Tulis jawapan dalam meter. Okey, daripada merah pergi ke kuning berapa? Ya, 54 cm. Okey, kita salin dulu. 54 cm. Okey, lepas tu dari kuning pergi ke biru berapa? Betul, 97 cm. Okey, kemudian daripada biru kepada hijau berapa? Ya, 83 cm. Kalau kita nak kira jarak semua ni, kita kena buat operasi apa? Ya, kita buat operasi tambah. Kita tambahkan semua dan kamu perhatikan semuanya dalam unit sentimeter, sentimeter, sentimeter. Jadi tak ada masalah untuk kita selesaikan dalam bentuk lazim. Okay, jom kita buat 54 cm tambah 97 cm tambah 83 cm. Okey, kemudian tulis tambah dan selesaikan. Okey, kita selesaikan. 4 tambah 7, 11. 11 tambah 3, 14. Ini 4, 1 naik atas. 5 tambah 9, 14. 14 tambah 8, 22. 22 tambah 1, 23. 23,
2 naik atas dan nombor turun bawah. Jadi jawapan yang kamu dapat ialah 234 cm. Tapi dia suruh tulis jawab dalam meter dan sentimeter. So, macam mana kita nak buat? Kita ikut yang sebelum ni, kita pisahkan dia selepas 2 digit. Okey, ini ialah untuk sentimeter, yang ini pula untuk meter. Atau satu cara lagi, kamu buat macam mana? Okay, 234 bahagi dengan 100 pun boleh. Okey, jadi jawapannya ialah 2 meter 34 sentimeter. Jarak bendera merah ke bendera hijau ialah 2 meter 34 sentimeter. Dah siap dah poin. Okey, contoh keempat, buku teks kamu muka surat 53. Cuba kamu baca ayat matematik yang diberi, 87 cm, tambah 1 meter 64 cm, tambah 1 meter 32 cm. Dia nak jawapan dalam meter dan sentimeter. Okey, jom kita selesaikan macam mana nak buat. Okey, kamu perhatikan ini ada sentimeter dan meter. Jadi, berhati-hati semasa menulis dalam bentuk lazim. Okey, 1 meter 64 cm, tambah lagi 1 meter 32 cm. Di mana kita nak letak dah tambah? Ya, di baris ketiga. Okey, bariskan. Jom kita selesaikan. Sentimeter 7 tambah 4 11, 11 tambah 2 13, jadi 3 di sini, 1 naik sebelah, 8 tambah 6 14, 14 tambah 3 17, tambah lagi 1 18. Okay, sini 18, ni 2 meter. Okay, kamu perhatikan kat sini, sentimeter ni lebih daripada 100. Sepatutnya kalau 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Jadi sentimeter dia tak boleh lebih daripada 100. Kalau lebih 100, 1 ni kena bagi kepada meter. Okey, jadi kalau kita bagi 100 kepada meter, kita tolak 100 kat sentimeter ni dan kita bagikan 1 kepada meter. Kan? Ni 100 tolak, dia akan bagi 1 kepada meter. Ini jawapan yang baru. Ini 3 tolak sifar 3, 8 tolak sifar 8, 1 hilang. Okay, ini M, 2 tambah 1, 3. Jadi jawapan kamu ialah 3 meter dan ya, 83 cm. Okey, dah siap. Okey, ini adalah latihan dalam buku modul. Kamu boleh buat, kemudian nanti kamu semak dengan jawapan cikgu. Okey. Okey, ini dalam buku modul kamu, muka surat 2, jumlahkan 37 meter 85 cm dan 2 meter 15 cm. Berikan jawapan dalam sentimeter. Dia nak jawapan dalam sentimeter ya. Okey, jumlahkan. Bila jumlah, mestilah tambah. Betul. Okey, kalau nak dalam sentimeter, kita tukar dahulu dua-dua nombor ni ke dalam sentimeter. Meter. Okey, jadi 37 meter 85 cm dalam sentimeter. Kita salin sahaja nombor yang ada. Cuma kamu kena berhati-hati, sentimeter mesti ada 2 digit. Okey, yang ni pula 2 meter 15 cm. Sama juga dengan 215 cm. Okey, jom kita buat ayat matematik yang baru. 3,785 cm tambah dengan 215 cm sama dengan. Jom kita selesaikan. 3,785 cm tambah 200 kat bawah 100 ya. Jangan salah nilai keempat.
Okay, jom kita selesaikan ni sentimeter 5 tambah 5, 10, sifar tambah 1 di atas, 8 tambah 1, 9, 9 tambah 1, 10 juga, sifar tambah 1, 7 tambah 2, 9, 9 tambah 1 pun 10, sifar tambah 1, 3 tambah 1, 4 di, dia nak jawapan dalam sentimeter kan? Dan kita dah dapat pun jawapan dalam sentimeter. Iaitu berapa? Ya, 4,000 cm. Okey, dah siap. Okey, dengan itu maka selesailah untuk tajuk tambah panjang latihan dan juga contoh-contoh daripada buku teks. Pasti kamu boleh mencuba latihan dalam buku aktiviti pula ya. Selamat mencuba. Terima kasih. Jumpa lagi.